Shalom semuanya. Kembali lagi bersama Seruan Simanjuntak di pelajaran agama Kristen. Mari kita puji Tuhan dari lagu berikut ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami belajar menjadi keluarga Allah, bukan karena hubungan darah, juga bukan karena kekerabatan, namun karena kasih-Mu dan karena baptisan dalam nama-Mu. Kami diikat menjadi keluarga Allah, keluarga surgawi yang Tuhan kehendaki. Engkau sebagai pusat pertumbuhan dan perubahan menuju pada kesempurnaan ragawi dan rohani. Tolonglah kami agar selalu bertumbuh sebagai keluarga Allah. Amin. Dalam pertemuan kita hari ini, kita akan mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Bab kelima, Roh Kudus membaharui gereja. Bab keenam, hidup dalam kesetiaan. Bab ketujuh, hidup yang dipimpin oleh Roh. Gereja harus menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dari latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, dapat menerima setiap orang dengan latar belakang kehidupannya dan memberi rasa aman dan nyaman bagi semua orang. Kalau kita sudah melihat betapa pentingnya keberadaan sebuah gereja yang esa, maka apa yang harus menjadi dasar gereja yang esa? Yang menjadi dasar gereja yang esa adalah Yesus Kristus. Tidak ada dasar lain yang dapat mengkokohkan sebuah gereja. 1 Korintus 3 ayat 11 berkata, "Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus." Yesus Kristus sendirilah yang menjadi batu karang itu, yaitu landasan utama dan pertama dari gereja. Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah batu yang hidup, batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Pada saat yang bersamaan, Petrus dan semua orang percaya lainnya merupakan batu-batu hidup yang digunakan dalam mendirikan rumah rohani yang sedang dibangun oleh Allah. Sejarah perjalanan hidup gereja telah membuktikan hal ini. Ketika gereja mengalami tekanan dan penganiayaan, mereka tersebar dan membentuk jemaat-jemaat yang baru. Gereja tidak padam dalam mengabarkan kasih Kristus. Inilah gereja yang benar dan memiliki pondasi atau dasar yang benar. Gereja yang demikian tetap akan bertahan walaupun mengalami banyak serangan baik dari dalam maupun dari luar. Kesetiaan adalah salah satu ciri yang paling penting dari cinta kasih.
Orang tidak bisa mengatakan bahwa ia mencintai seseorang apabila ia tidak menunjukkan kesetiaannya. Pemahaman teologis utama yang mendasari bagian ini adalah pengertian tentang kasih dalam bahasa Ibrani, yaitu keser. Kata keser tidak hanya mengandung arti cinta ataupun kasih, melainkan lebih dalam lagi, yaitu kesetiaan. Kasih tanpa kesetiaan bukanlah kasih yang sebenarnya. Mengasihi berarti setia mendampingi dalam keadaan yang paling berat sekalipun. Mazmur ini menggambarkan penderitaan umat Allah yang baru saja kembali dari pembuangan Babilonia. Bangsa Yehuda mengeluh karena penderitaan itu. Namun di tengah semuanya itu, mereka yakin dan berharap bahwa mereka akan dipulihkan. Kesetiaan Allah harus disambut dengan perubahan cara hidup seluruh bangsa Yehuda. Ini jelas sekali terlihat dalam ayat 9 sampai ke 10 dari Mazmur ini. Umat Allah akan kembali mengalami masa-masa yang baik apabila di dalam hidup mereka itu kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan, damai, sejahtera juga akan bersatu. Matius 28 ayat 18-20 ini dikenal sebagai amanat agung atau perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, supaya mereka pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil dan mengajak setiap orang melaksanakan perintahnya. Isinya adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita, serta mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dan untuk itu Tuhan Yesus berjanji untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dalam bab ini kita akan membahas bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita sebagai pengikut-pengikut Yesus. Kita akan menyinggung dua sisi saja, yaitu bagaimana hidup dengan keberanian dan kekudusan dalam keseharian kita. Roh Kudus dipercayai oleh orang Kristen sebagai pribadi penolong yang memimpin kita dalam bentuk roh yang dijanjikan oleh Yesus sebelum kenaikannya ke surga. Menurut ajaran Kristen, seorang Kristen memiliki Roh Kudus di dalam dirinya secara resmi. Roh itu berada bersamanya ketika ia dibaptiskan dengan rumusan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus menjanjikan penghibur, dalam Yohanes 14 ayat 26, maka yang ia maksudkan adalah Roh Kudus. Setelah kebangkitan, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka akan membaptiskan dengan Roh Kudus dan akan menerima kuasa untuk peristiwa itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah materi kita hari ini, sampai jumpa di materi selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus atas pelajaran hari ini. Keluargaku adalah berkat ilahi. Engkau telah menjaga keluargaku sampai kini. Firman dan anugerah-Mu kiranya dapat kami hayati. Isilah hidup remaja kami melalui kehendak ilahi. Ajarilah keluarga kami dapat saling mendukung dan mengasihi sebagaimana Engkau kehendaki. Amin.